Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita nanti aku pencet lancarnya ya. Terima kasih. Bye. Halo. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membawa Malik kembali ke dokter untuk check up abis dikasih obat kutu. Terus kalau bisa dia vaksin gitu. Iya. Vaksin itu diapain sih kakak? Kakak Nalin? Disuntik. Oh disuntik ya. Nanti Malik nangis gak ya? Kira-kira? Gak tau. Nanti kita lihat. Lepas Malik yuk. Lepas Maliknya di mobil gimana? Gak boleh. Gak boleh. Apa? Ya? Siapa yang takut apa? Siapa yang takut Malik? Siapa? Kalian. Gak usah jauh-jauh dari Malik. Mana Maliknya? Maliknya di mana? Ini. Kenapa kamu takut sama Malik? Tidak. Kalau gitu lepas Maliknya di mobil. Setuju nggak? Enggak. Berarti takut. Kucing Caca ada berapa sih dari pertama, Kak? Hah? Kucing Caca. Pertama siapa? Malik. Yang pertama yang sudah mati. Siapa aja yuk? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Tidak tahu. Siapa? 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 Ini. Iya, yang di sini nih, kuburannya di situ. Iya. Iya, siapa namanya? Siapa namanya? Ingat enggak? Pak, aku tahu ada satu yang aku ingat. Iya. Siapa? Itu. Ya, lupa. Ya. Lupa. Entah itu, Ita itu. Berarti kamu enggak tahu. Lupa, bilangnya lupa. Ya udah guys, ini kita mau. Aku udah tahu satu. Ya udah, cepetan. Malik. Nah. Oh iya, Malik. Udah ingat enggak ingat lagi? Oh nah, iya, terus satu lagi? Mueza mah yang sekarang. Buat dulu mau Muza. Muza? Iya, satu lagi. Satu lagi. Lupa. Lupa, oke okay. Maura. Maura, iya. Oke okay, deh. Oke okay, guys, kita jalan dulu. Pas nyampe akan kita update. Bye-bye. Malik dulu. Iya. Hai. Oh, iya. Langsung. Iya.
Alhamdulillah. Hai. Halo Dokter Cu. Kondisinya yang Waiza sih kemarin agak malas makan ya? Ah, malas makan dong. Malas makan. Pupnya juga. Tapi tadi pupnya banyak sih. Pupnya hari ini. Pup ya. Kemarin sempat enggak pup. Sehari. Terus kalau ini kemarin kutu bulu sama kutu telinga kan. Iya. Terus ini disuruh balik lagi kemarin. Kalau oke pastinya. Dia satu enggak sama Meza. Satu ruang berdua kan. Dia juga belum vaksin sama sekali ya? Belum. Oke, Mali. Nah kemarin kan disuruh bersihin itu tuh ya dok, pakai salepnya kan? Salep telinga itu ya. Cuman aku kayaknya nggak tahu itu udah cukup dalam atau belum gitu, takut nyapunya. Tapi masuk kan itunya cairannya, selangnya itu masuk sih, katedernya masuk. Tunggu ya. Tuh Malik mau dikorek kupingnya. Masih kotor ternyata. Di dalam kotoran kayaknya sebentar dicek. Sepertinya sih kotoran biasa. Semoga deh. Kemarin banyak ya? Iya, kemarin foto lebih banyak dari itu sih. Udah enggak lagi nih. Alhamdulillah. Berarti salep yang itunya di stop aja ya? Di stop aja. Nah, aku masih lagi aja ya. Kalau bagian ini kan ada lace-nya kemarin. Dari kometiknya. Cuma lace-nya ini udah mati. Cuma mesti nanti itu biar rontok semua pas mandi gitu. Oh iya, iya. Tanpa kita vaksin. Bisa mandinya seminggu setelah vaksin. Iya, yes, siap. Mandinya berarti pakai yang jamur ya dok? Yang kutu yang kutu, yang kutu, kutu ya, sorry mandi atau mandi di sini dulu aja? Iya, nanti kalau ya, ada itu baru mandi mandi di rumah aja gitu ya dok. Ya di injus deh maliknya. Di injus ini si anak si musang. Tapi itu beda kamar deh. Beda. Masih beda kamar. Beda dulu ya. Terus nah, gimana? Kan, itu. Nanti kalau yang sama Isa udah mau vaksin baru bisa nyatu sama dia. Oh, gitu. Setelah vaksin berapa lama dok? Si Muizanya? Muizanya seminggu setelah vaksin baru nyatu ke dia. Oh siap. Berarti ini juga sama nunggu. Oh, jadi gimana deh? Enggak dong. Berarti kan ini vaksin sekarang. Ya. Si Muizanya kapan? Muiza kan berarti hari
Selasa, Senin aja. Senin aja ya. Vaksin. Biar patokannya si Moeza seminggu dulu berarti ya. Baru bisa. Iya, Reha. Udah kesepian dia kayaknya tuh. Acak-acak mulu, debu-debu. Vaksin berarti ya, Dok, ya. Ini apa makanannya kasih apa sekarang? Meo. Meo. Meo yang itu ya, yang kitternya. Iya. Kalau ini makannya sih habis terus. Oh. Kak Maiza kemarin habis dikasih kutukan ya. Oh, itu bisa ngaruh juga ya. Nah, sebenarnya enggak, cuman dia sama sekali enggak makan apa cuma sedikit aja. Sedikit sih, enggak sebanyak biasanya gitu dong. Tapi karena makanannya dua tempat sih, Dok. Kalau dia gitu, kan tempatnya satu. Kalau dia nyicil sih. Iya. Ke sana kemari ya. Iya, ke sana kemari. Oh, sakit. Ini. Hai. Lagi ngapain kamu ikut-ikut sih? Hah? Lihat, Mak. Lihat, Mari siapa yang nama? Sakit. Sakit? Sakit. Enggak, sakit dia mah udah sembuh. Ini kakiku. Oh, kakimu. Dia yeah, Malik mau divaksin ya. Namanya siapa? Kasih tahu sama Dokter Cut. Nama kamu siapa? Siapa namanya? Siapa, Rek? Cutralin. Oh. Cutralin Al-Khalifa. Oh, bagus banget namanya. Iya. Habis mandi kamu ya, yang suntik ya? Bener. Kamu divaksin juga sama Dokter Cut. Nama dokternya Cut juga. Dok, waktu itu iya. Cut Azaria mau jadi dokter hewan loh, Dok. Oh gitu. Akhirnya sampai karena mama aku gak suka hewan. Jadi mama sekarang, kalau mama nonton ini. Jadi sekarang kuliah di mana? Aku dirinya masuk teknik, Dok. Oh, teknik. Teknik apa? Teknik pangan. Oh, pangan. Iya, di Binus, Dok. Iya. Ih, pinter banget. Iya, dia pinter dia. Gak nangis tuh dia kan. Nangis dia, Mali. Masuk. Mali masuk. Mau masuk gak? Masuk enggak? Enggak mau. Oh, masuk. Pinter ya, gak nangis ya. Si Musang. Lu S2 nih, Dok. Sama-sama S2, sama-sama kecil ya kali ya. Oh, ada S2 kira-kira. S2. Baru lulus sih, Dok. Baru lulus S1 baru lulus. Tapi lagi ini. Di Binus di mana tuh? Nanti ke Mustopo, Dok. Oh, Mustopo. Sekarang di malam lagi. Iya. Kira-kira masih S1. Udah. Melanjutkan. Badannya pada kecil-kecil jadi. Kalau ya, habis vaksin beratnya tadi? 2,6. Kalau habis vaksin ini biasanya apa sih, Dok, efek sampingnya? Sehari dua hari kayak gak makan gitu. Aduh. Agak gak terlalu aktif, cuma ada yang efek, ada yang enggak. Oh iya, Dok. Iya. Berarti kalau kayak gitu ya tidak perlu khawatir ya, kakek. Tidak perlu khawatir. Kita semua khawatir terus, Dok. Nanti nextnya bulan depan ya? Iya, bulan depan, Dok. Vaksin keduanya. Siap, Dok. Oke. Iya. Makasih, Dok. Iya, makasih banyak, Dokter. Sampai jumpa. Dadah. Hahaha.
Nih, lihat tuh. Yang mana? Oh, beli baju lagi kita. Baju kucing. Sama ini tuh tarinya. Kita lihat beli baju kucing. Itu balik warnanya apa? Kita lihat ya. Nanti kita bilang sama kakek. Biar kenapa? Biar dia bisa jalan-jalan. Tuh, kasihan atuh. Itu mau buat adiknya tuh. Lihat, ada kalung. Ada kalung. Kalung kita udah punya kan? Ukuran S. Ada yang ini. Yang tahun aja. Itu ada mainan di atas. Ada mainan bola. Oh, ada mainan ini. Lalu berarti bulan apa? Bulan 9-5. April dia. April. Sama Pipi ya. Siapa namanya, Mas? Namanya Dindin, Ibu. Hah? Dindin. Tapi panggilnya Udin. Namanya sama yang kemarin ya, kayak si Moiza ya, gede juga nih. Eh, Dindin. Dindin. Kakak, sini kak. Dindin. Siapa namanya, Mas? Dindin. Dindin? Panggilnya Udin. Oh, itu mainannya. Berapa kilo, Mas, ini? Belum timbang lagi. Gak lah, gak takut. Tuh, lihat tuh, dia lagi main. Tuh. Kamu gembel banget. Gembel tuh. Nanti rompi-rompi kayak gini kali ini. Enggak. Ini rasanya apa, Mas? Kakak. Ini kayak udah campuran sih, Bu. Oh, ya mix ya. Iya. Iya. Enggak ada takut sih sama Oma di sini, sayang. Tuh, dia lucu tuh. Lihat tuh, lihat tuh. Kamu ya, pipis ya? Ampun. Takut apa ang orang dia juga ngeliat kamu. Kamu takut sama kucing? Tahu. Iya. Kenapa? Kenapa takut? Tuh, kucing mah baik. Kenapa takut ditanyain? Malah galakan orang. Kan baik tuh, kucingnya kan baik. Ya, sama-sama. Udah ya. Kali sudah selesai vaksinnya ya. Tadi kakak beli apa itu? Buat main-main ya. Oke. Semoga aja ceritanya berisik. Oh iya iya iya. Hai guys, Malik sudah divaksin. Udah gak ada kutu telinga lagi sama kutu bulunya. Terus kata dokter Cut, setelah si Moeza vaksin, ini dia habis vaksin seminggu baru boleh dimandiin, yeah. Tapi karena mau barengan sama Moeza, jadi kita nunggu Moeza vaksin dulu juga, yeah. Gitu, rentang Moeza seminggu juga dulu. Nanti baru bisa mandi di... dua-duanya dulu di sini, iya. Si Maliknya mandi kutu, Moezanya mandi biasa aja. Iya. Soalnya Moezanya belum belum mandi sebulan. Sudah iya. Agak bau. Bau ya. Jadi sekarang kita mau beli obat kakek dulu. Iya. Sama aku mau nyari rujak serut. Rujak bener kan? Iya. Rujak serut namanya. Sampai bertemu nanti. Sudah sampai di apotek Roxy yang turun Oma sama Ralin. Aku di mobil karena ada Malik. Tuh. Mau beli obatnya kakek. Habis ini kita mau hunting rujak serut. Hehe. Akhirnya sampai di rumah deh. Udah vaksin. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa
like, comment, share, and subscribe.